Berikut jadwal pertandingan Pegadaian Liga 2, 2023-2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top assist. Jadwal playoff degradasi, Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. PSKC Cimahi vs Sriwijaya FC, jam 15. Perserang Serang vs Sada Sumut United, jam 15. Kemudian PSDS Deli Serdang vs Nusantara United, jam 15.30. Dan PSPS Riau vs Persikap Bandung, jam 15.30 live Moji TV. Di hari berikutnya, Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, Sulut United vs Persipapati, jam 14. Lalu Persekat Tegal vs Persipura Jayapura, jam 15. Kemudian PSCS Cilacap vs Kalteng Putra, jam 15.30. Dan Persiba Balikpapan vs Persijap Jepara, jam 18. Jadwal 12 besar pekan kelima, Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024. Persewar Waropen vs Persipal Palu, jam 13 live aplikasi video. PSIM Yogyakarta vs Semen Padang, jam 15 live Indosiar. Kemudian Persiraja Banda Aceh vs PSMS Medan, jam 15.30 live aplikasi video. Dilanjutkan Gresik United vs PSBS Biak, jam 19 live Moji TV. Di hari berikutnya, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Deltras Sidoarjo vs Bekasi City, jam 15 live aplikasi video. Dan Persela Lamongan vs Malut United, jam 15 live Indosiar. Daftar klasemen grup championship, grup X, di posisi pertama ditempati oleh Semen Padang dengan koleksi 6 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Persiraja Banda Aceh dengan koleksi 6 poin. Grup Y, di posisi pertama ditempati oleh Malut United dengan koleksi 6 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Deltras Sidoarjo dengan koleksi poin 6. Grup Z, di posisi pertama ditempati oleh PSBS Biak dengan koleksi 12 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Gresik United dengan koleksi 6 poin. Klasemen grup degradasi, grup A, di posisi pertama ditempati oleh Sriwijaya FC dengan koleksi 10 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh PSKC Cimahi dengan koleksi 7 poin. Grup B, di posisi pertama ditempati oleh Nusantara United dengan koleksi 9 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh PSPS Riau dengan koleksi 5 poin. Grup C, di posisi pertama ditempati oleh Persijap Jepara dengan koleksi 9 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Sulut United dengan koleksi 7 poin. Grup D, di posisi pertama ditempati oleh Persipura Jayapura dengan koleksi 7 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh PSCS Cilacap dengan koleksi 6 poin. Daftar top skor sementara. Daftar top assist sementara.